awalnya memang saya tidak tahu, tidak merasakan apa-apa sama sekali. Kemudian ada benjolan, tetapi sebentar ada, sebentar menghilang. Nah, yang saya rasakan di awal itu hanya lengan kanan saya, karena kebetulan kansernya di sebelah kanan, lengan kanan saya itu nyeri dan ngilu gitu. Sedih, takut, itu pasti ada ya perasaan saat kita mendengar kita kanker. Saya saat di awal saya berani, saya hilangkan semua rasa takut. Tetapi saat saya kemo keempat, tiba-tiba saya down, saya menyerah. Tapi ada keluarga, ada teman, sahabat, ada banyak orang menguatkan. Saya akhirnya merasa saya tidak sendiri. Dan di situ saya kuat lagi. Pelayanan yang baik sehingga kita merasa nyaman saat berobat. Dan saya juga merasa nyaman di sini karena bisa mendapat dokter yang baik, peralatan-peralatan medis yang canggih, yang modern, sehingga tidak merasa khawatir untuk mempercayakan pengobatan kanker di sini di Rumah Sakit Adi Husada.